Hai, nama gue Sofyan. Umur gue 19 tahun, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi anak komunikasi tuh nggak gampang. Tugas numpuk di mana-mana, disuruh buat berita, disuruh buat iklan, disuruh buat artikel, disuruh buat apa lagi? Film, dan lain sebagainya. Tugas gue numpuk di mana-mana kan. Nah, kali ini gue bakal kasih tunjuk ke kalian gimana proses gue untuk ngerjain tugas-tugas gue yang numpuk. Kira yang kurang. Nah, pas saatnya gue ngerjain tugas. Nah, hal pertama yang gue lakuin sebelum ngerjain tugas itu adalah gue sekitar gue itu nyaman dulu. Kalau gue biasanya tuh ada makanan ringan, lalu ada menu favorit gue, dan ada earphone buat dengerin lagu kesukaan gue, dan beberapa bantal buat rebahan. Kalau semua itu udah aman dan nyaman, baru tuh gue bisa ngerjain tugas itu. Gue ngerti ke kalian, kalau ada notif pesan masuk, usahain cuekin aja. Tapi kalau misalkan lagi bahas sama teman-teman ya jangan. Ingat, kalau ada notif pesan masuk, cuekin aja, tapi jangan di mute karena takut ada hal penting. Oke? Okay? Hah, nih. Halo, Pan. Kalau ngundurin waktu, kapan kita ngerjainnya? Kan bisa ntar sore. Lagian tugasnya cuma iklan doang kan? Bisa lah itu mah, otak-atik dikit. Kelar deh. Hai, kenalin. Nama gue Fanny. Gue teman sekelasnya Sofyan. Gue orangnya gak suka buru-buru. Gue lebih suka yang santai. Ikutin alurnya aja lah. Hidup gue tuh seperti angin yang berembus pelan di pagi hari. Fan, tugas ini bikin banyak. Kalau tugas ini gak kelar, semuanya bakal numpuk. Kalau numpuk, gue gak ada waktu istirahat. Kalau gue gak istirahat, gue bakal sakit. Kalau gue sakit, gue gak masuk kelas. Gue gak masuk kelas, gue ketinggalan materi. Kalau gue ketinggalan materi, gue gak bakal paham. Kalau gue gak paham, gimana gue mau lulus? Sofyan tuh ya, orangnya gak bisa santai. Apa-apa dibuat buru-buru, selalu cepet-cepet. Padahal hari pengumpulannya sama aja. Yaudah gini aja, lu kerjain tugas individu lu dulu. Nanti pas gue datang baru kita kerjain tugas iklan ya. Gimana? Oh gitu, yaudah oke. Oh, lagi pada main. Udah lah, gue lanjut tugas aja. Nah, kalau kalian misalkan stuck atau mendapat ide atau udah bingung mau nulis apa lagi, kalian tuh bisa sambil ngemil kek, atau misalkan kalian suka nonton film kek, atau sambil scrolling sosial media, siapa tahu ide atau referensi kalian datang dengan sendirinya. Gagal mulu. Astagfirullahaladzim, tugas. Gagal-gagal, sampai. Maaf, masih bisa sih, harusnya. Oke deh. Main game juga bisa kok, mancing ide muncul. Gimana? Udah puas mainnya? Seru banget tadi. Gimana tugas lo? Udah? Proses. Udah yuk kerjain tugas iklannya. Masuk. Udah yuk. Gimana, Van? Katanya gampang. Konsepnya gimana? Gue kira lu udah bikin konsepnya gimana? Oh, ya udah sekarang aja ya bikin. Sini deh kertasnya. Ini nih, yang gue suka dari Fanny. Ya, kalau bikin konsepnya sekarang, gak masalah kan? Oh, nih, kasih. Ya. Terus,
movement produknya mau gimana? Apa yang mau gue pikirin? Oh, enggak. Jadi, nanti produknya itu kita grindingin. Abis itu, kita terbangin, melayang sambil muter-muter gitu. Gila, itu pasti keren banget. Percaya sama gue. Van, gimana mau digrindingin? Produknya aja kotak. Kok kotak sih? Kenapa nggak beli yang kalengan aja? Ya, ini aja gue minta ke warung sebelah. Terima aja nggak sih? Yaudah deh, bantu bikin movement yang lain. Udah. Segala macam, terus kayak pertinggalan transisi gitu. Apa namanya? Nah, turun kan nih? Enggak, udah kayak gini aja nih, yang kayak gini. Enggak. Kayak gitu aja. Sore nih, gue balik ya. Van, kita aja syuting baru dapet satu sih, masa lu mau pulang lagi sih? Yaudah, santai aja. Kan masih 2 hari lagi, besok kita lanjut. Iya, tapi kan gak ada waktu buat ngedit dong. Bisa, percaya sama gue pasti bisa. Alam akan membantu tugas ini supaya cepat selesai pada waktunya. Udah ya, gue cabut dulu. Bye. Van. Ya Allah, banyak banget, masih berantakan. Gimana ya? Tenang, masih ada hari esok. Tugas gue hari ini kan udah kelar. Mau cari hari lain buat kerjain tugasnya lagi. Ya Allah, dari menyatu dengan alam banget. Udah kayak pot ini, kamera jadul gue. Bingung gerakannya. Hah? Berhembus. Kayak orang-orang senja-senja gitu. Aku bukan senja. Kamu namanya juga acting. Pembunuh juga enggak pembunuh dia. Benar juga sih.